Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi-hobi, kita berjumpa kembali. Sekarang saya berada di rumah Bang Andi, yang mana Bang Andi ini adalah ahlinya bongkla atau bonsai kelapa. Dan ini adalah hasil kreativitas dari Bang Andi dalam mendesain bonsai kelapa. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan koleksi dari Bang Andi yang telah membuat berbagai bentuk binatang, yaitu dari kelapa, bonsai kelapa ya. Saya akan memperlihatkan satu persatu. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat hobi-hobi yang baru menemukan channel ini dan menyukai video-videonya, silakan di subscribe, like, dan juga jangan lupa diklik tombol loncengnya agar sahabatku tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari hobi-hobi. Ya. Dan bagi sahabat hobi-hobi yang sudah mensubscribe channel hobi-hobi, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimudahkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat hobi-hobi. Nah, bisa kita lihat koleksinya bagus-bagus, cantik-cantik dan mirip-mirip sekali dengan binatang-binatang ya, dengan hewan-hewan. Nah, terutama yang Garuda ini. Nah, ini ayam. Ya, semuanya terbuat dari bongkla atau bonsai kelapa. Oke, yang pertama bisa kita lihat ini, sahabat OBW mungkin tahu, ini adalah seperti seekor landak ya. Nah, ini seperti seekor landak. Dan ini daun kelapanya di belakangnya. Nah, ini dari sabut kelapa yang dari kulit ya, dari kulit luar kelapa itu dibuat seperti ini dan dikasih cat, dikeraskan. Dan ini dari sabutnya membentuk kepalanya, yaitu dari sabut. Oke. Yang berikutnya ada gambar burung, seekor burung. Nah, ini tapi ekornya ke depan ya. Ini dan kelapa ini sebagai ekornya. Ini burung labet, loper ya. Nah, itu ada anak tetangga sedang nangis ya. Dan ini ada seekor bebek. Nah, cantik sekali ya, seekor bebek ini. Nah, ini dari sabut kelapa ini dibuat, dan sayapnya dari kulit yang keras, kulit kelapa. Dan ini ekornya dari daun kelapa. Cantik sekali, kreatif ya kan, luar biasa ya, kalau saya bilang ini skill dewa. Dan yang berikutnya ini ada ular. Nah, ini dari sabut kelapa juga dibentuk ular melingkar dari batang kelapa ini. Ini, nah kalau dilihat ini ular kobra ya. Dan yang berikut ini ada naga. Nah, ini bagus, ular naga, dan badannya terbuat dari sabut ya, langsung ya mengelilingi atau melingkari batok kelapa. Nah, ini ular naga ya, naga kuning. Dan di sebelahnya, ya sebelahnya ini semacam burung kakak tua ya, kakak tua
atau fog, apalah namanya. Dan ini cantik sekali. Nah, bulu-bulunya terbuat dari kulit-kulit kelapa yang keras itu, dibuat satu-satu, ditempel. Dan ini ekornya, daun kelapanya sebagai ekor dan akarnya sebagai kakinya. Nah, ini oke, kita lanjut. Dan ini nggak kalah bagusnya, nah ini gambar Garuda. Ini terbuat dari kulit kelapa, ini sayapnya terbuat dari kulit kelapa. Nah, badannya dari batok kelapa, ini dari sabut ya, dicat. Nah, ini kakinya dari kain yang dibalut ya, membentuk kaki. Nah, ini ekornya dari daun kelapa, ini ekornya, dimisalkan ekornya. Nah, cantik sekali ya, gambar elang ya, atau Raja Wali. Luar biasa ya. Nah, dan ini dibuatnya seperti T-Rex ya. Nah, ini T-Rex, cantik luar biasa. Nah, ini juga sahabat hobi, ini ada, ini gambar ikan ya. Nah, kuning, cantik, bagus sekali, bonsai kelapa, gambar ikan. Nah, luar biasa. Nah, ini koleksi bonsai kelapanya. Dan yang terakhir ini ada ayam serama ya. Wow, ini nggak kalah cantiknya sebagai ayam serama, ekornya daun kelapa. Nah, ini ayam serama cantik sekali, mirip sekali. Nah, ini sayapnya dari kulit kelapa yang keras, dan dia seakan-akan bertengger ya. Biasa. Loh, cantik sekali. Oke, sahabat hobi-hobi, demikianlah kita memperlihatkan koleksi dari Bang Andi tentang bonsai kelapa. Semoga video ini bisa menginspirasi para pecinta bongkla atau bonsai kelapa ya. Nah, model-modelnya. Oke, bagi yang menyukai video hobi-hobi, silakan di subscribe, like, dan juga jangan lupa dibagikan jika ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa mengklik tombol loncengnya agar sahabatku tidak ketinggalan video-video terbaru dari hobi-hobi. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.